Shalom, renungan hari ini diambil dari Mazmur 132 ayat 10, 11, dan 12. Selaras dan berpegang pada pekerjaan Allah serta pada peraturan-peraturan Allah berarti menempatkan Allah sebagai yang utama. Selalu menjaga di dalam pikiran rasa takut dan hormat yang kudus akan Allah, kemuliaannya, kebaikannya, dan kesetiaannya. Selalu takut melanggar perintah Allah dan takut membangkitkan amarahnya. Menjaga kepekaan hati nurani dan tidak berkompromi dengan kejahatan. Tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri sebagai anak Allah, posisi Anda saat ini. Entah di dalam keluarga, gereja, pelayanan, atau pekerjaan. Pilihan Allah bagi Anda sudah tepat. Jangan lupa Tuhan nomor satu. Maka keluargamu, pelayananmu, dan pekerjaanmu akan selalu berada di dalam pengawasan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Tuhan Yesus memberkati.